Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya arahan dari Kepala BKPB Kabupaten Tabanan sekaligus Gubernur Sidang Sidang Tim Servis Training 2 di Kelas Calon Pengawas Sekolah Kabupaten Tabanan. Bapak Haji Rusmandi SAP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala FPMP Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Yuli Haryanto SKMSC beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan Bapak Dr. Andres Haji Mahendra Yusri. Yang saya hormati Koordinator Penyelenggara Bapak Ahmad Jokowi serta seluruh panitia. Yang saya hormati Bapak Gusmanta MPD dan Bapak Kopi Hadi MPD selaku pengajar pendidikan pertanian. Yang saya hormati pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional dan kepegawaian pendidikan pertanian Kabupaten Tabanan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu peserta diklat calon pengawas sekolah lingkup pemerintah Kabupaten Tabanan. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai kenikmatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kapan, baik itu untuk training UGT 1 dan UGT 2 serta in-service training PSD 1 dan PSD 2 dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 171 jam pelajaran, dan ini dilaksanakan di saat di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Namun alhamdulillah ini dapat dilalui dengan baik, dan pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan penutupan. Sebenarnya pelaksanaan di klat calon pengawas ini, jadi dari laporan atau sambutan salah satu peserta, ini ternyata 2 tahun kan, 2018, 2019, 2020, dan 2021, lebih 2 tahun. Namun ini karena ada kendala ya, sehingga pelaksanaan ini menjadi tertunda, dan kami masuk di DKPP itu pada bulan September 2020, tepatnya tanggal 28 September, dan kawan kami juga Pak Sariwan kepemimpinannya juga baru masuk ke DKPP, baru menjabat sebagai masuk di DKPP, dan pelaksanaan ini sebenarnya dianggarkan Pak Mahdi tahun 2019. Nah, karena tadi ada berbagai kendala teknis, mungkin karena ada perubahan revisi materi kurikulum, kemudian memasuki bulan Maret, ternyata kita memasuki masa pandemi, sehingga kegiatan yang seyogianya ini bisa dilaksanakan di tahun 2020, apakah itu tadi melalui sistem daring atau luring? Nah, sistem daring karena pada waktu itu memang belum tersedianya aplikasi yang mewadahi diklat ini, sehingga di tahun 2020
ini juga mengalami penundaan masuk ke tahun 2021. Nah, pada saat kita akan memulai pelaksanaan diklat ini, kami sempat berkonsultasi Pak Mahdi dengan Pak Sekda tadi, teruskan ke Inspektorat apakah kegiatan ini bisa dilanjutkan karena sudah memasuki tahun berjalan 2019-2020 dan 2021. Dan alhamdulillah Bapak Inspektor waktu itu menerima konsultasi kami, kegiatan ini bisa dilanjutkan sepanjang adanya MOU atau perubahan adendum perubahan kerjasama antara IKPP dengan pihak DPMB Provinsi Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah ini bisa terlaksana di tahun 2021 ini. Atas keberhasilan pelaksanaan diklat ini, saya bersama pemerintah Kabupaten Tabalong mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala RPD beserta seluruh jajarannya dan kepada RPD KPS juga yang telah memfasilitasi kegiatan ini, juga kepada para narasumber atau pengajar yang telah memberikan materi dan membuka wawasan dan menambah pengetahuan kepada para peserta, karena tujuan dari diklat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan dan sikap calon pengawas sekolah dalam melakukan manajemen pengawasan. Saya juga merasa bangga dan berbahagia melihat para peserta yang sampai saat ini masih menunjukkan semangat. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta. Dan salah satu poin penting dari kegiatan diklat ini, Bapak Ibu semuanya harus lulus. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, seperti harapan Kepala Dinas Pendidikan tadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat diangkat sebagai pengawas sekolah sesuai dengan kebutuhan formasi yang tersedia. Ini nanti hanya menunggu usulan dari Kepala Dinas Pendidikan seberapa banyak jumlah yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Bupati. Ini tentunya kembali kepada kebutuhan formasi yang tersedia di Dinas Pendidikan, sehingga Bapak-bapak nantinya ini mungkin ya kami harapkan dapat mengaplikasikan hasil diklat ini dalam rangka memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Tabalong. Ini sesuai dengan rencana tindak lanjut program pengawas dan gelar inovasi yang telah Bapak buat dalam beberapa waktu ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kami juga cukup merasakan cukup giris ya, bahwa tenaga pengawas di Kabupaten Tabalong Provinsi Sahar ini berdasarkan data simpok di KPP atau sumber informasi kepegawaian itu hanyanya jumlahnya 22 orang saat ini, dan harus menangani atau mengawasi guru-guru yang jumlahnya 2086, belum lagi ditambah dari guru-guru tenaga kontrak, tenaga honor mungkin sudah mencapai sampai 4000 orang. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, bahwa profesi pengawas ini merupakan tingkatan karir tertinggi dalam profesi pendidikan, dimulai dari guru, kemudian kepala sekolah, dan berakhir menjadi pengawas. Pengawas sekolah ini bertugas meningkatkan kompetisi guru dan kepala sekolah. Jadi guru dan pengawas ini adalah profesi, maka kedua intensitas profesi tersebut harus berkontribusi bagi pendidikan melalui profesionalisme
kinerjanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam pelaksanaan di klub ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kami selaku yang diberikan amanah untuk menganggarkan dana kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kalau misalnya nanti ada lagi pelaksanaan di klub seperti ini, kami dapat meningkatkan dalam pelaksanaan kegiatan di klub ini maupun di klub yang lainnya. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, di klub calon pengawas sekolah lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua, dan kita semua berdoa mudah-mudahan kembali kita dalam pasangan kita ini kita diberikan keselamatan dalam perjalanan dan diberikan kesehatan dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.